Makassar dilanda banjir setelah diguyur hujan deras, penampakan di minimarket ini jadi sorotan. Hujan deras mengguyur sejumlah kota Makassar pada Kamis 26 Mei. Hujan yang mengguyur tersebut mengakibatkan beberapa wilayah kota terendam banjir, salah satunya di wilayah Pacerakang, Makassar. Bukan hanya jalan raya yang terendam banjir, banjir juga merendam sebuah minimarket yang ada di wilayah tersebut. Kejadian minimarket yang terendam banjir ini dapat dilihat melalui unggahan Instagram @makassar_info pada Kamis 26 Mei. Laporan netizen, "Assalamualaikum admin, mau melaporkan kejadian banjir di Indomaret Pacerakang, Makassar," tulis akun ini. Dalam video yang diunggah, terlihat keadaan dalam minimarket yang begitu memprihatinkan. Air banjir menggenang hingga atas mata kaki orang dewasa. Pada video unggahan juga terlihat beberapa bungkus makanan di minimarket tersebut mengapung di atas air. Beberapa orang yang juga terekam dalam video unggahan ini. Ada pegawai minimarket yang mencoba mengambil barang yang mengapung di air banjir. Ada juga pembeli yang sedang membeli barang belanjaannya. Hingga saat ini, video yang diunggah oleh akun @makassar_info ini telah mendapatkan sejumlah 23.000 suka dari netizen. Berbagai komentar juga dilontarkan netizen dalam unggahan ini. "Inikah yang dinamakan cuci gudang kah?" tanya netizen. "Awas aliran listrik," ujar netizen. Ini lagi. Oh, ini tempat. Kami di pacar. Ada.